Hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereaction lagu Hitam Bukan Putih ya. Dan lagu ini akan dibawakan oleh Sulis di acara Konser Lidah 2021 ya. Dan di sini Sulis berhasil mendapatkan 5 SO pada juri. Wah, ini adalah sesuatu yang menobrak banget ya, karena kemarin-kemarin kita lihat ya, Sulis ini tuh performnya itu kurang baik ya, karena beberapa perform Sulis kemarin itu nggak mendapat SO yang seperti yang sekarang ini, 5 SO, dan suaranya di sini memang benar-benar memukau banget, sampai-sampai juri itu terpukau dan mesem-mesem sendiri ya, sampai-sampai di sini para jurinya ini terbawa suasana. Mahasiswa IMA itu langsung berdiri dan angkat tangan, karena kita tahu sendiri ya, kalau mahasiswa IMA ini kalau memang jelek ya jelek gitu. Berarti kalau Mas Soima ini udah berdiri, berarti memang penampilan sudah sini top banget. Oke, di lagu ini tuh membuat saya itu merinding banget guys, karena di sini suara asli dari Sulis yang waktu pertama audisi itu muncul lagi, dan di sini saya bilang Sulis is back, kembali lagi. Aduh, mudah-mudahan Sulis dapat mempertahankan ya untuk dapat 5 SO seperti yang penampilannya yang ini. Oke guys, nggak usah lama-lama ya. Kalau gitu langsung aja kita nonton bareng videonya. Merdu banget. Merinding. Sekali terucap tak akan terulang lagi, walau kau menghibah mengharap cintaku. Adem banget suaranya. Bukankah dulu kau haramkan cintaku, begitu angkuh pendirianmu. Bila sudah hitam tak akan berubah putih, walau kau bersimpu.
Duh, keren banget. Sumringah di sana ya. Betul, Nusa Tenggara Barat. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya untuk lagu Hitam Bukan Putih yang dibawakan oleh Sulis. Dan Sulis mendapatkan 5 SO. Aduh, aku kalau Sulis itu udah nyanyi lagu-lagu melo kayak gini tuh aku suka banget. Karena kena banget di Sulis ini kalau nyanyiin gitu. Dan tadi ya, kalau kita lihat di sini para host ini ngomong, wah dapat 5 SO ya, dan para jurinya itu dibuat semiringi. Kalau kalian betul-betul detail ya memperhatikan videonya, di situ kita bisa lihat juri ini dapat banget rasanya, dapat banget emosinya. Makanya kenapa juri sini langsung memberikan 5 SO, karena memang penampilan dari Sulis ini itu spektakuler banget guys. Gak bisa dibohongin kalau memang penampilan Sulis yang ini, aduh racun banget, keren banget. Oke, jadi Sulis ya berhasil lagi memasuki babak berikutnya ya, nanti untuk babak ke 5 besar ya kalau nggak salah ya. Nah, Sulis di sini berhasil dengan memperoleh SMS yang tertinggi kalau nggak salah. Wah, kita sebagai Sulis lovers ya harus terus tetap mendukung ya, mendukung, dan jangan lupa untuk selalu memvote Sulis ya di aplikasi Lidah. Kalau kalian nggak mau ngeluarin duit ya, di aplikasi Shopee, di situ kalian bisa untuk vote Sulis ini secara gratis, oke? Oke guys, terima kasih ya udah menyaksikan video ini. Nantikan lagi saya di next video, oke? Bye bye.